Nah, saya nanti mau lihat penetasan pertama. Ya. Kita mau lihat bagaimana hasil penetasan pertama. Ya, sebanyak 6.000 ini dimasukkan berapa yang jadi. Ya. Dari 6.000 ini ya. Nah, ini harus kita ini jangan kapasitasnya besar kita punya tapi penggunaannya ya. Telur yang ditetas nanti hanya 600. Komunitas ini atau yang kami sebut dengan PPUMB, Perkumpulan Peternak Unggas Malino Borneo ini adalah satu komunitas peternak unggas yang latar belakangnya dari para pecinta ataupun penghobi unggas. Jadi kebutuhan setiap hari itu sangat tinggi, sementara ketersediaan yang bisa diproduksi oleh masyarakat kita, oleh peternak kita sangat terbatas. Nah, oleh sebab itu teman-teman ya, para petani ya, kelompok komunitas unggas ini, saya berharap semua lebih bersemangat. Secara khusus kepada Dinas Pertanian dan Peternakan, pastikan sentra-sentra produksi ya, yang ada di Kabupaten Malinau, cari satu desa aja Pak, sama seperti Sempayang itu. Jangan kita arahkan penduduk ini mau semua, mau tanam sawit, mau tanam kelapa, mau tanam semuanya. Ujung-ujung gak ada yang berhasil Pak. Nanti datang ternak kasih lagi di situ, nanti dia pelihara ayam, nanti dia pelihara apa itik, nanti dipelihara lagi babi, datang kambing, mau juga. Datang ini mau juga, semua di mau. Nanti ditanya tahun depan mana hibah, habis semua. Iya kan? Kenapa? Karena tidak fokus. Nah, usahakan bantuan-bantuan ini sekarang fokus ke desa. Desa mana yang siap menjadi peternak A, peternak B, peternak C. Jadi nanti kalau kita mau cari ternak, kita cari di sana. Misalnya kita mau ayam potong, misalnya ayam betelur, kita ke desa itu, di situ orang jual ayam telur semua. Ya. Kita mau ke sana misalnya nanti di satu desa itu nanamnya pisang. Berarti kampung itu ya semua sudah berkali-kali saya ingatkan ini. Ya. Supaya apa? Supaya petani kita betul-betul bisa berhasil.